Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Suluh> Alhamdulillahilladzi dawilu sultanu alwadhir burhanu almabsur fil wujud karamuhu wa Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa iftah babi rahmatillah Adadama fi imillah salatan wa salaman daimin bidawabi mudbillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian apa kabarnya baik ya alhamdulillah Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Syahri Ramadan dalam program muhasabah subuh Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian hari ini kita akan membahas tentang zikir di era Gen Z yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Rudi Syaputra. Kepada Rudi Syaputra kami silahkan. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله Wa sahbihi ajama'ina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa fatu'atihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin dan permisah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah dikatakan tadi, hari ini kita mengangkat tema tentang zikir di era Gen Z. Ini salah satu tema yang sangat menarik untuk kita angkat. Karena kenapa? Gen Z lebih identik dikaitkan dengan kemajuan teknologi atau anak-anak yang memang mereka harus dihadapkan dengan kemajuan digital dan lain sebagainya. Namun akan tetapi agama perlu kita terapkan kepada mereka, apalagi perkara zikir. Ya, zikir ini adalah merupakan salah satu amalan yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Orang yang berzikir Yang selalu mengingat Allah Akan selalu merasakan ketentraman Kedamaian Serta ketenangan di dalam hatinya Maka dari itu Zikir ini adalah suatu amalan ruhaniyah Atau aman ruhaniyah Yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan berbicara tentang ketenangan jiwa Yang mana Ketenangan jiwa ini merupakan bukan hal yang susah untuk kita dapatkan Namun akan tetapi Banyak orang yang tidak dapat atau orang yang tidak mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Apa penyebab dari mereka tidak mendapatkan ketenangan jiwa tersebut? Bisa jadi salah satu faktornya adalah mereka kurang berzikir, kurang mengingat Allah, maka dari itu mereka tidak tenang di dalam batin ataupun di dalam jiwanya. Yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan hanyalah kegelisahan, kegundahan, kegalauan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Mereka tidak mencoba menanamkan zikrullah di dalam dirinya. tidak berusaha untuk mengingat Allah. Karena kenapa? Allah katakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa zkuruni azkurkum washkuruni wa la taktumun. wala takfurun yang mana artinya karena itu ingatlah kalian kepada aku Allah bilang Allah katakan niscaya aku akan ingat kepada kalian dan bersyukur bersyukurlah kalian kepada aku niscaya aku tambahkan nikmat kepadamu jadi Allah bilang jikalau kita mengingat kepada Allah maka Allah akan juga ingat kepada kita dianalogikan singkatnya seperti ini jikalau bangsa ini mengasih seekor kucing makan Kucing tersebut pasti akan ingat kepada kita. Iya. Itu hewan. Bagaimana kita kembalikan kepada manusia? Manusia, apabila dibantu, maka dia ingat dengan kita. Mm. Begitu juga dengan Allah. Apabila kita mengingat Allah, maka Allah akan ingat juga dengan kita. Nah, maka dari itu, kita harus berzikir kepada Allah, zikrullah, zikir yang dengan berbagai-bagai macam cara. Disebutkan juga di dalam suatu riwayat oleh Abu Hurairah mengatakan. Allah subhanahu wa taala firman, Aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap kepada Aku. Aku bersama setiap kali dia mengingat Aku dan Aku memikirkan jika dia memikirkan Aku maka Aku memikirkan dia. Dan Allah, dan Allah katakan jika ia melangkah kepadaku satu langkah maka Aku melebihi dari yang ia langkahkan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari. Maka dari itu. Uh, Zikir ini adalah ada persamaannya dengan orang yang hidup dan orang yang mati di dalam suatu hadis disebutkan, karena kenapa? Perbandingan orang yang hidup dan orang yang mati adalah di zikirnya, di dalam hadis, al-bukhari Al disebutkan. Jadi, ibaratnya gini: kita hidup, tapi kita enggak. Mau berzikir, maka kita itu sama kayak orang yang mati. Tidak orang berzikir, yang mati ya. udah, mereka nggak bisa berzikir lagi gitu. Yeah, yeah, yeah. Ya udah habis di situ aja, udah masuk ke liang lahat, mereka tidak bisa berzikir lagi pada Allah. Maka apabila kita hidup di dunia, kita masih hidup, baik itu hidup secara ruh, ruhania hidup secara fisik, tapi kita nggak mau berzikir, maka dibarkan dengan orang yang mati. Yeah. Ah, itu dia. Oke. Okay. Jadi, uh, Barudi, saya ada pertanyaan sedikit. Yeah. Apakah ada waktu yang khusus yang dianjurkan untuk berzikir? Waktu yang khusus waktu untuk yang berzikir. untuk yang bagusnya ketika apa kita melakukan zikir itu ada waktu yang khusus gitu. Ya, berarti waktu-waktu tertentu ya. Waktu, ya. -waktu tertentu. Jadi di suatu di riwayat yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu, dia melihat Rasulullah ketika bubar atau selesai dari salat, maka Rasulullah itu beristighfar sebanyak tiga kali. Seperti mana yang rutinitas ini mungkin telah banyak kita laksanakan di masjid-masjid seperti selesai salat misalnya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi baru dilanjutkan Astagfirullahaladzim. azim الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ايتو dikeluarkan oleh Ibnu Sauban ya Sauban. Jadi dilanjutkan dilihatnya Rasulullah setelah dia Rasulullah membaca istighfar tiga kali, hmm. kemudian Rasulullah sambungkan lagi dengan hmm. kalau yang kita banyak lihat di masjid-masjid mungkin ada penambahan gitu. Hmm. Yang dilihat pada saat Rasulullah melaksanakannya adalah Allahumma antas salam wa minka salam Tabarakta Rabbana ya zal jalali wal ikram Ada yang persil lengkapnya Yang persil lengkap ini mungkin banyak juga Di masjid-masjid atau di musyola-musyola dipraktekan Seperti hmm. Allahumma antas salam Wa minka salam Wa ilaika yaudus salam Fahayina Rabbana bis salam Wa adakhillal jannata daras salam Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya -jalani wal -ikram. itu dia. Nah, jadi di hadis tadi bisa kita dapat ambil suatu kesimpulan Bahwa waktu-waktu yang memang yang paling baik untuk berzikir adalah selesai sholat selesai. Namun tetapi tanpa kita sadari Kita pada saat minum itu sebenarnya kita sudah berzikir pada Allah hmm. Kita sebelum minum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Itu kita telah memuji Allah Karena kalimat zikir itu adalah kalimat untuk memuji Sekali untuk hmm. mengingat Nah, makanya di dalam Islam itu indah karena kenapa uh, secara tidak langsung kita telah diajarkan untuk berzikir seperti uh, misalnya ada kita terlupa gitu astagfirullah hmm. ya kan ah yeah. nah, jadi itu adalah kalimat-kalimat zikir yang telah diterapkan di dalam kehidupan gitu jadi zikir itu tidak serta merta harus memang di masjid bukan yeah. apalagi di era Gen Z, milenial bahkan sekarang telah banyak tasbih-tasbih digital bahkan kita sambil yeah. berbicara gini bisa berzikir misalnya zikir itu banyak versi berbagai macam iya. itu tergantung ke kita lagi mau kita pakai yang mana namun ada suatu riwayat mengatakan bahwa zikri fa annahu la ilaha illallah. sebaik baik zikir adalah la ilaha illallah. itu sebaik baik zikir zikir yang lain apa enggak baik baik karena kenapa tujuan dari Zikir tersebut adalah untuk ketenangan jiwa. Kita lebih tenang, lebih nyaman pakai yang mana? Misalnya iya, iya. Bismillah aja. Bismillah sampai satu kali ya kan? Bismillah, hmm. bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu bagus. Gak ada zikir yang gak bagus. Yang gak bagus orang yang gak berzikir. <laughs> <laughs> Itu dia. <laughs> yeah. Jadi dilanjutkan Allah di suatu ayat lagi dalam Quran surah Al Azab ayat 41. Ya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak banyaknya. Jadi kita di situ Allah katakan kita harus mengingat Allah dengan sebanyak banyaknya dengan zikir sebanyak banyaknya. Seberapa mampu kita gitu. Nah, jadi misalnya sekarang banyak kita lihat juga ini hal yang tidak boleh kita lumrahkan di dalam masyarakat. Mereka mempermasalahkan misalnya sekelompok a mereka zikirnya masa cuma hu hu ada yeah, beberapa kelompok yeah, yeah. yang menggunakan itu ada juga yang memakai uh, zikir Allah 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 ya yeah, kan ha. ada juga yang memakai yeah. zikri fa'lam fa annahu Nahula ilaha illallah nah, yeah. jadi semua itu bagus kembali ke tadi kembali ke mana yang kita memang Nyaman cocok ya, gitu. yang mana nyamannya hmm. karena kenapa uh, tujuan atau dari Zikir tersebut adalah untuk mencapai suatu kenyamanan, ketentraman, selain kita bentuk uh, untuk men mendekatkan diri kepada Allah. Gitu, yeah. jadi itu tadi yang dipermasalahkan sebenarnya bukan zikir mereka, tapi yang harus dipermasalahkan orang yang mem memper mempermasalahkan zikir orang. Apakah dia berzikir? Yeah, yeah. Uh, apakah dia mengingat Allah? Ini sebetulnya masalahnya, bukan berbagai macam uh, bentuk zikir yang ada tetapi orang tersebut zikir nggak dia gitu ingat Allah nggak tidak itu nah, jadi maka dari itu maka kalau kita memang ingin mencapai atau mendapatkan suatu ketenangan maka mari kita mulai zikir dengan berbagai macam cara zikir berbagai zikir ada tadi Bismillah Alhamdulillah, Astaghfirullah Itu kembali kepada kita Mana yang nyaman, itu yang kita gunakan Jadi, agar kenapa? Agar kita mendapatkan ketenang ketenangan di dalam jiwa kita Dan juga sekarang Ya zikir itu sudah fleksibel, tidak harus kita lakukan di masjid-masjid gitu. Hmm. Kita bisa dari rumah menggunakan alat yang sudah canggih, misalnya tasbih digital. Hmm. Kita nggak kemana-mana harus batas tasbih yang kayu. Iya, yeah, nah. yeah, yeah. sudah ada yang digital. Nah, sudah ada yang digital, itulah. Makanya anak-anak Gen Z khususnya, mari kita bersama-sama berzikir selalu mengingat Allah. Agar kenapa? Selain kita hidup kita berkah, kita dapat merasakan ketenangan di balik dari zikir kita tersebut. Hmm, itu okay. dia. Oke baik, terima kasih Bang Rudi saya putra jadi bapak ibu teman-teman sekalian itulah materi kita hari ini pembahasan kita hari ini tentang zikir di era Gen Z. Jadi itu untuk generasi Z generasi terakhir nih kita itu generasi yang lemah bukan? Iya. Yeah. Gitu kan? Kalian nggak bisa bantah kami punya fakta kami punya data dan kami punya realita. Memang anak Gen Z itu generasi yang lemah bisa kita bilang. Karena apa? Karena ada problem yang sedikit ya bisa kita bilang langsung minta healing gitu mau di apa refreshing untuk menghilangkan masalah itu itu salah satu alasan kenapa dibilang anak Gen Z itu generasi yang lemah ya. tapi untuk hal itu bisa kita lakukan dengan zikir mencari ketenangan kenyamanan dalam hati kita supaya tidak gelisah gitu kan apalagi anak-anak perkuliahan ya sedikit-sedikit ya. ada tugas pusing segala macam dekatkan diri kepada Allah ya. bisa sambil skripsi ya. sambil zikir Allah 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 ya. Zikir selesai, skripsi pun tamat yeah, <laughs> Selesai, aman semua <laughs> gitu. <laughs> ya, Jadi begitu saja Bapak, Ibu, teman-teman sekalian Mungkin Hanya itu yang bisa kami sampaikan Saya Asyari Ramadan. saya Muhammad Rudi Syaputra Pamit undur diri Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh